Saya dekat matrikulasi tuan. Begitu panjang nak menggunakan fabrik, fabrik tu. Hari ni ada orang kata lagi dah. Saya nak cerita tuan. Ini revolusi yang berlaku. Dulu handphone besar ke kecil? Besar. Apa yang pakai handphone orang kaya pun biasa. Kaya. Sekarang tuan. Sekarang orang pakai handphone. Orang kaya kau orang biasa-biasa. Biasa-biasa. Tapi kalau pakai SIM card untuk SIM adalah orang kaya. Bagi tepuk tangan untuk nombor. Jadi ini adalah bisnes, bukan live bisnes. Maksudnya apa tuan? Kalau tuan tak buat sekarang bisnes untuk SIM, tuan-tuan akan ketinggalan seperti mana orang yang berniaga dulu. Orang yang berniaga handphone dulu, sekarang kaya tak kaya? Kaya. Kalau kita baru nak bermula, nak buat satu apa produk namanya Samsung. Tidak, Samsung. Agak-agak boleh, kita boleh beli tak Samsung? Boleh, saya tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh beli dengan saya, bawa seorang, bagi sponsor, bagi royalty, bagi pairing semua, okey tak okey? Semua lepas tu terlalu, okey tak okey ni? Simple saja. Jadi hari ni saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang datang malam ni berniat nak dapat RM1,000 sebelah tu kat tangan? Yang nak kat tanya ni apa cerita? Tak lagi tinggi! Tak cukup! Tak cukup! Kau minta RM1,000 tu dulu. Tahniah bagi orang cepat berani berimpian. Tuan-tuan, siapa yang berimpian nak RM5,000 sebelah tu lah kat tangan? RM5,000. Tak tanya apa status? Cukup. Ha, kita up lagi RM20,000 sebelah tu lah kat tangan. Kita bagi lagi peluang tender masih dibuka RM50,000 sebelah tu. Masih lagi remaja. Berumur berapa dah? 14 tahun. 14 tahun ni berapa umur dia? 14 tahun lah. Saya tak niaga kan, saya bawa lebih kalau nak ambil lah. Okey, saya cukup niaga dekat sekolah. Tu tak ada kan? Okey, saya nak tanya kan, percaya atau tidak, ada seorang student berumur 16 tahun hari ini telah menjana pendapatan 4,000 sebulan dengan Tuan SL. Luar biasa ke tak biasa ni? Luar biasa! Umur 16 tahun kita dulu, berapa ribu sebulan kita dapat kan? Tak ada. Sama. Sama. Mungkin kita berniaga apa masa 14 tahun. 16 tahun tu dah pandai berniaga sikit. Ya tak? Berniaga apa-apa tak kisahlah. Yang penting halal. Okey. Tuan, percaya atau tidak, umur 18 tahun saya terkejut dalam bisnes Tok SL. Hari ini dah menjana pendapatan 6,000 sebulan. Okey ke luar biasa lah tuan? Luar biasa! Kita kerja dah 10 tahun tak dapat lagi 6,000 apa cerita? Tidak betul kan? Ini persoalan bisnes agak luar biasa dan tak ada di negara lain, hanya ada di Malaysia saja. Boleh tak boleh? Ya. Macam mana seorang suri rumah hari ini telah menjana pendapatan yang luar biasa. Tidak tu? Ya. Siapa kan? Siapa yang luar biasa dalam untuk SL suri rumah kan? Kak Jah. Ha? Cik Jah? Oh Kak Jah. Ha, berapa hari pendapatan kan? Ha? Hampir 1,000 dengan cerita hampir 200,000 sebulan. Okey tak okey kan? Ya. Tapi tepuk tangan sikit. Ya Allah, janganlah bawa masalah dengan majikan atas sini. Ini saya tak berikan hari, tak ada tengok ini. Hidup hanya sekali tuan, Tuhan bagi, tak ada dua kali. Jadikan manis dalam bermanfaat. Kena pilih, bukan terpaksa. Kena pilih. Faham tak faham ni? Dan hari ini kita dengan anda, seorang penganggur yang hebat tuan. Hari ini telah menjana pendapatan 1,000,000 sebulan. Siapa tuan agak? Tuan Mazlan Abbas. Okey ke luar biasa tuan? Luar biasa.